Dengan camat juga hadir ya. Ini mirip prosesi jongkolan langsung hari ini. Langsung ya. Dan kalau kita teman-teman berserta dengan seluruh komponen juga nanti juga akan menghadirkan atraksi di hari ini spesial untuk Anda semua tentunya. Kita harapkan seluruh delegasi dari keempat kota juga hadir. Ada juga Wali Kota Bima juga hadir. Terima kasih Bapak Haji Muhammad Lutfi SE. Yeah, thank you very much for coming, our Bima Mayor of City. Lombok-Sumbawa, good! Terima kasih, dan saya akan kembali ke tempat. Rekan-rekan media, agak geser, boleh dikosongkan areanya. Mohon maaf, bisa digantungkan. Karena sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dari Thank you.
wabarakatuh. Yen wonten melungguh majelis adat Sasak, pajatuh adat Tanah Samawa, dou masyarakat Dana Embojo, dou makatahu Dana Rarasa Dompu. Ingkang utami nire Kanjeng Buddha Ratu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat lan pertabung tamu agung sami ingkang malungguh malinggih maring Johan Palurean malinggih dan linggih karya Datu Kota Mentaram ringkas ingkang atur panuntuk margenen alal kalawan becik wong muslimin kalawan muslim. Inilah barisan bendera yang paling depan adalah bendera Sang Saka Merah Putih, dilanjutkan dengan bendera setiap kabupaten kota di seluruh NTB dan bendera para delegasi Symposium Asia Pasifik yang ke-6 di Lombok-Nusa Tenggara Barat. Yeah, behind the flag of each countries, each delegation of countries, now here we will see box of costumes for you, all our distinguished guests. Okay, sekali lagi kepada seluruh masyarakat bisa di atas trotoar ya, mohon seluruhnya berada di atas trotoar. Ini dia warna-warna yang tadi digunakan adalah warna-warna dari natural yang kita ambil dari rinnya. Dari pipet juga atau sedotan yang biasa kita jumpakan. Betul. Dan semuanya dibentuk. Ini adalah proses program dari pemerintah Provinsi NTB untuk seluruh kawasan ya, terutama kawasan pariwisata untuk mengembangkan konsep zero waste. Betul sekali. As you can see here, all the singers, guests, ladies and gentlemen, all the materials of the costume is made from recycled or reused materials. Tamu undangan yang ada di atas tribun kehormatan.
Ibu Wakil Gubernur dan juga Ketua Delegasi Symposium, Profesor Cek. Global issues have 17 global goals. One of them is waste, zero waste. So here you know, the costume is all made from recycled and reused materials. Silakan melanjutkan perjalanan. Full of creativity ya, Bimo ya. Sangat kreatif sekali karena terbuat dari beraneka ragam material yang bisa didaur ulang seperti koran, kardus, karton, kertas, kemudian plastik dan lain sebagainya. Next, di belakang kita sudah melihat Bimo. Baik, selanjutnya ini adalah salah satu paguyuban terdiri dari Kabupaten Lombok Tengah. Yang kemarin mereka juga telah tampil di salah satu ajang Carnival terbesar di Indonesia, yaitu di Jember Carnival. Dari Kabupaten Lombok Tengah dan selanjutnya kita menuju ke Kota Bima. Silakan Kota Bima langsung bersiap-siap untuk melintas. Ya, tengah melintas di depan tamu VIP kita, kontingen dari Kota Bima yang mengambil tema Dende Bunti. Langsung juga disaksikan oleh Bapak Wali Kota Bima. Wah, ini salah satu gedung yang sangat-sangat ikonik sekali ya. Salah satu gedung Parugandae, betul? Thank you.
kota Bima. Terima kasih Kakak Wendy. Kakak Wendy terima kasih. Terima kasih Bima luar biasa hari ini. Nah ini adalah salah satu pakaian khas ya. Rimpu. Rimpu traditional costume from Bima, Dompu ya. Yes. Jadi pada zaman dahulu kala pun masyarakat di Dompu dan Jumat Bima ya telah menggunakan jilbab khas yaitu rimpu. Baik dari kejauhan kita juga bersiap-siap untuk menyaksikan selamat pagi akan melintas yaitu dari Kabupaten Lombok Tengah. Yang Lombok Tengah ini salah satunya bakalan menggelar MotoGP di tahun 2021. Untuk itu kita harus wajib untuk menyukseskan bagaimana pesona yang akan ditampilkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB untuk membuat dan juga mengcreate berbagai macam event yang terkait dengan MotoGP 2021. Ya, dari kejauhan kita sudah melihat Kabupaten Lombok Tengah. Mohon dipercepat ya, di dekat jaraknya jangan terlalu jauh ya. Kepada rekan-rekan ataupun tim panitia, mohon jarak antara satu kontingen dengan kontingen lainnya jangan terlalu jauh, dipercepat jalannya. Betul sekali. Tetap dilaksanakan di kediaman mempelai wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih matur nugraha sareng samiye dewek titiang samiye Parit Tunggul Agung jagi kembakte Parit Kalih Pengantin Anyar mangkat saking bumi tatah tuhu trasne Kang Sumadil ngelintangin dan ini ngarep ragai inggih samiye ngelungsur paije dah. Syukur. Kami persilakan Lombok Tengah melintas. Ya, didampingi oleh para putri-putri Mandalika. Ya. Dan kalau kita flashback kembali, Putri Mandalika adalah salah satu putri yang sangat cantik pada saat itu ya. Oke sekali. Dan di sebelahmu ini Bimo juga putri ya. Kalau yang ini putri beneran. Betul, betul, betul ya. Langsung Pak Wali Kota senyum-senyum. Thank you.
sudah jalan, silakan lanjutkan perjalanannya teman-teman Kinang Bule. Berbagai destinasi yang berbasis desa, dan kemarin juga telah diluncurkan oleh Menteri Desa Sendirian 99 desa wisata yang insya Allah akan memajukan seluruh NTB dari desa. Dan juga ada dari sekolah-sekolah Kota Mataram juga hadir ya. Ini SMA 1, SMA 2, SMK juga ada ya. SMA 1 selanjutnya dari Sumbawa. Salah satu kewajiban adat masyarakat Tanah Samawa di masa kejayaan Kesultanan Sumbawa adalah nguri. Nguri berasal dari kata kuri yang berarti ucapan yang halus, lembut, dan santun berisi puja-puji serta pemberian semangat kepada pemimpin yakni Sultan atau Dewa Mas Mawa. Merupakan suatu prosesi adat yang dilaksanakan secara rutin sebagai kewajiban adat yang dikenal dengan sebutan sonap lawang blaus balu. Pada tradisi sentek panguri, masing-masing kelompok masyarakat akan mempersembahkan hantaran sesuai dengan kewajiban adat. Pada prosesi pawai budaya sentek panguri dalam event Lombok-Sumbawa Carnival saat ini, kontingen Kabupaten Sumbawa akan mempersembahkan tanda kasih kepada yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta tamu-tamu undangan lainnya, dan mohon berkenan untuk menerima. Sepertinya sudah siap untuk memberikan sebuah persembahan besoket khas Sumbawa. Yang kali ini akan diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa, mewakili Bapak Bupati Sumbawa tadi saja. Sumbawa, dan dari jauh sudah terlihat kontingen dari Kabupaten Lombok Barat. Thank you.
kostum sasak dan ikan sasak terdiri dari sapu atau ikat kepala, leang atau sarung bagian luar dari selewu, selepan, senjata tajam yang diselipkan di leang, dan pegon atau jas. Selewu atau kirim putu, sarung bagian dalam yang lancip ke bawah. Program Zero Waste yang dicanangkan pemerintah NTB memupuk kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian sampah atau limbah tersebut dimanfaatkan kembali untuk keperluan sehari-hari seperti tempat duduk, hiasan, dan juga pakaian. Ya, kita saksikan juga sebuah tari tradisional, yaitu tari rudat. Terima kasih rekan-rekan dari Lombok Barat, Rudak. Ini sampai rumah nanti jalannya seperti ini loh. Ya, terima kasih kontingen Lombok Barat. Dan kami persilakan selanjutnya dari Dompu. Tarian yang terinspirasi dari perlawanan masyarakat Kerajaan Dompu pada tahun 1357 terhadap Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Mahapati, Gajah Mada, dan Pangeran Nala. Keahlian pertahanan para prajurit terlihat dari kemampuan mereka dalam menggunakan pedang, tombak, perisai, cambuk, serta jurus-jurus tangan kosong yang mumpuni. Keahlian inilah yang membawa mereka pada kemenangan yang gemilang. Dompu juga terkenal dengan salah satu gunung yang pada tahun 1800 ya itu mampu membuat seluruh dunia merasakan bagaimana dampaknya, dan hampir setahun di negara-negara Eropa tidak ada musim panas. Panas, ya, mataharinya tertutup dan gunung itu adalah Gunung Tambora. Dan setiap tahun saat ini festival Pesona Tambora juga kita peringati salah satu kekayaan Geoparks juga di Tambora, dan bagaimana batu-batuan yang ada di Tambora juga bisa dan juga ditemukan di Perancis dan lain sebagainya. Baik, kita saksikan bersama-sama sebuah atraksi dari Kabupaten Dompu. Thank you.
Hati-hati, hati-hati. Ya. Untuk anak-anak yang ada di sekitar arena ini, tidak boleh ditiru di rumah ya, Bimo ya. Ini hanya diakui oleh orang-orang profesional yang sudah terlatih. Oh, betul. Oke. Terima kasih Kabupaten Lombok Barat, teman-teman, untuk Dompu. Silakan boleh melintas Kabupaten Pentingin Dompu. Baik. Boleh melanjutkan perjalanan. Ya, silakan melanjutkan perjalanan kembali. Terima kasih kontingen Dompu. Di belakang jadi sudah ada yang menggunakan rimpu ya Bimo ya. Ya, betul sekali. Budi hamba Dompu. Dengan menggunakan alat tradisional yang disebut rantok dan bambu panjang untuk menumbuk paji yang disebut nempan. Acara penutup ini menggunakan pakaian adat Jok. Dan kemudian ada juga ada kembang penutup gada. Acara penutup ini disebut juga kayu air yang dilaksanakan setanggal 14 Rabiul Awal. Gamblan mulut dilaksanakan sehari setelah kegiatan menutu, memanjang dan memasangkan umbul-umbul dilakukan setelah dilaksanakan kegiatan gamelan gerantung. Baik, saat ini kita akan menyaksikan bagaimana tradisi ngerantok dari Kabupaten Lombok Utara, ngerantok atau menumbuk padi. Baik, terima kasih karena di belakang sana masih banyak sekali Bimo ya, kontingen-kontingen lainnya. Betul sekali. Di samping acara menutup itu di sebelah kanan juga kita saksikan ada presean. Iya. Presean, dan ini yang membedakan presean dari Kabupaten Lombok Utara dengan kabupaten lainnya. Tamengnya atau presenya itu berbentuk bulat atau lingkaran. Agak mundur lagi, agak mundur lagi penonton, ayo mundur lagi. Lebih ke tengah lagi, boleh ke tengah lagi, boleh ke tengah lagi. Geser, geser. Baik, terima kasih. Betul sekali, dan ini dalam memajang atau pemasangan umbul-umbul dilakukan setelah dilaksanakan kegiatan gamelan gerantung. Memajang dilaksanakan di dalam masjid kuno berupa memasang bubau atau langit-langit menghias 4 tiang masjid kuno dan pemasangan umbul-umbul oleh lokak penguban. Maksud nopsi dari pemasangan umbul-umbul ini adalah sebagai pengungkapan sifat tunduk manusia terhadap penciptanya. Silakan untuk meneruskan perjalanan, boleh diberi jalan, diberi space untuk kontingen dari Lombok Utara untuk melanjutkan perjalanan. Dan di belakang sana kita akan melihat atraksi selanjutnya dari
juga ikut serta ya. Boleh kasih dada-dada ke tamu VIP, ke tamu dada-dada selamanya. Dulu dong ke ibu-ibu di atas. Dada dulu ke bapak-bapak ibu-ibu di atas. Oke, tangannya kesembunyi nggak boleh. Ini filosofinya bagiannya ini Putri, ya. Satu tangan itu yang kiri itu tidak boleh terlihat, disembunyikan. Itu filosofinya adalah ketika tangan kanan memberi, tangan kiri itu tidak boleh melihat. Nah, gitu. Boleh dada-dada ke sebelah kanan, adik-adik. Sebelah kanan. Ibu-ibu di sebelah kanan. Nah, ada ibu waktu sebelum. Baik, silakan Lombok Utara lanjutkan perjalanan kembali. Selanjutnya, kontingen dari Sumbawa Barat yang baru saja di launching oleh Ibu Wakil Gubernur, yaitu membawakan Festival Taliwang Bimo. Sumbawa Barat yang bersemboyangkan Pariri Lema Bariri memiliki banyak keragaman kesenian dan tradisi. Di antaranya adalah permainan rakyat Barapan Kebo. Dan pada kesempatan ini, Kabupaten Sumbawa Barat menampilkan kolaborasi antara Tari Barapan Kebo dan Tari Kolong yang menceritakan tentang semangat kerja dalam mencapai tujuan dan harapan dengan menjaga air sebagai sumber kehidupan. Kita sama-sama sukseskan. Taliwang si gua. Mohon ada mundur lagi, ada alat musik, mohon juga mundur. Terima kasih luar biasa. Kolaborasi antar tari Barapan Kebo dan tari Kolong yang menceritakan tentang semangat kerja dalam mencapai tujuan dan harapan dengan menjaga air sebagai sumber kehidupan. Ini juga selaras dengan misi dari Geoparks ini Putri ya. Bagaimana kita menjaga sumber air, bagaimana kita menjaga keragaman hayati. Dan kalau kita menjaga, maka lingkungan dan alam pun akan menjaga kita. Pada zaman dahulu isinya ini kentongan ini air. Sekarang isinya ada handphone, ada dompet. Sudah berubah fungsi ternyata Bima ya. Lebih milenial ya. Thank you.
bisa dilanjutkan lagi perjalanannya. Silakan boleh dilanjutkan perjalanannya. Kita beralih ke Kabupaten Lombok Timur. Lombok Timur yang kemarin berulang tahun di 124 tahun ya hari jadinya. Dan salah satunya adalah pesona Gumi Selaparang sebagai ikon pariwisata yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Lombok Timur. Ya, kali ini Lombok Timur mengambil tema tentang prosesi adat mengayu-ayu. Mengayu-ayu adalah peringatan atas seluruh rangkaian sejarah dan kejadian masa lalu, sekaligus sebagai penghormatan atas jasa dan kejadian masa lalu. Telah ditetapkan sebagai destinasi halal honeymoon terbaik di dunia. Dari dalam barisan dari Teruna Negara Kabupaten Lombok Timur. Sudah siap-siap betul lewat. Dari Poltek Par Negeri Lombok.
silakan. Berikutnya adalah salah satu destinasi wisata yaitu Desa Wisata Hijau di Lebante. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Desa Wisata Lebante. Lebih keras lagi suaranya bila bante. Terima kasih. Wow, ini adalah salah satu alat tradisional untuk membajak sawah. Iya. Mulia aku bersatu, aku nak bersal. Iya. Yang belakang belum salaman sekalian, belakang juga. Oh enggak, udah cukup Bu. Terima kasih Kabupaten Bima. Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram mempersembahkan parade budaya dengan tema Tourism and Culture. Parade yang ditampilkan adalah busana adat dari beberapa daerah di Lombok dan Sumbawa yang dibawakan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Berkomitmen untuk berkontribusi mengembangkan industri pariwisata di Provinsi NTB dengan mencetak lulusan-lulusan yang siap bekerja di industri pariwisata. Dan di belakang teman-teman Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, mereka akan melakukan penghormatan. Silakan. Lanjutkan perjalanan teman-teman. Berikutnya, Sekolah Kota Mataram juga turut meriahkan acara Heritage Carnival 2019. Siswa-siswi dari seluruh Sekolah Sekota Mataram. Baik, teman-teman SMA, SMK Sekota Mataram juga turut hadir untuk menyaksikan bulan Sumbawa 2019. Dan salah satu kesenian yang terus dikembangkan di setiap sekolah adalah gendang beli, ada kuda juga Putri. Ini adalah salah satu wujud untuk menumbuhkan kecintaan pada seni dan juga tradisi dari sejak dini. Lanjutkan lagi teman-teman perjalanannya dan berikutnya
siap-siap di belakang pun mestinya dalam pemilu terakhir kita hari ini. Tentu saja tuan rumah Kota Mataram. Sesaat lagi akan segera melintas, kita masih menyaksikan rekan-rekan. Ya, ini adalah teman-teman dari SMK 5 Mataram, ya. SMK 5 Mataram. Senyum mas, senyum mas. Yeah. Mulai lelah kayaknya. Para pepadu, silakan siap-siap. Mundur deh, adik-adik mundur, mundur. Adik-adik mundur. Babak pertama selesai, lanjut berikutnya. Berikutnya dilanjutkan di depan saja Bimo. Ya. Selanjutnya nanti beneran di belakangnya, di panggung ya, di lapangan dekat belakang. Ya. Terima kasih para pepadu. Hadro SMK 7 Mataram. Silakan Hadro dari SMK 7 Mataram. Iya. Silakan. Sambil jalan boleh sambil jalan. Ya, sambil zikir sepanjang jalan biar dapat pahala yang banyak. Alhamdulillah. Sampai balik ke sekolah ya, hadrahnya ya. Jangan duduk aja, kurang. Selanjutnya kita tampil ini dia, Kota Mataram. Kita bisa melihat penampilan dari tuan rumah acara Heritage Carnival 2019 dari Kota Mataram. Rezeki serta kemampuan yang diyakini dalam tradisi masyarakat Tionghoa yang sudah dilakukan sejak ribuan tahun. Barongsai ditampilkan pada acara tahun baru China, yaitu Imlek, dan sebagai ritual untuk mendatangkan rezeki. Silakan boleh dilanjutkan. Silakan, Banjar mana ini kira-kira? Terima kasih, silakan untuk melanjutkan perjalanan. Mataram terkenal dengan kota yang sangat pluralisme, berbagai macam kesenian juga hadir di Mataram. Dan ada rekan-rekan juga dari Bali juga ada. Ya, mengingat bahwa di Kota Mataram ini semua suku ada ya, mulai dari suku Asal, Tengah Lombok, kemudian ada etnis berbagai macam seperti Chinese, kemudian semuanya ada, kampung Banjar ada, kampung Jawa ada, semua ada di tempat. Melayu juga ada. Dan kali ini kita melihat etnis Chinese yang akan tampil membawakan barongsai. Thank you.
kepada Perhimpunan Indonesia Tionghoa Nusa Tenggara Barat. Dan bisa kita lihat juga Bimo bahwa Perhimpunan Indonesia Tionghoa ini selalu berpartisipasi di setiap event-event yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Mataram. Sepertinya Profesor Chin Cheng hari ini juga nostalgia ya, teringat kampung halaman. Atau mungkin mau ikut bermain gitu Bimo ya. Iya, ini nggak berhenti kalau belum dapat saweran. Oh, begitu, ya. Baik. Kasih buah boleh. Oh, Bapak Wali Kota memberikan. Terima kasih. Langsung dari Bapak Wali Kota Mataram, Bapak Tuan Guru Haji Ahyar Abdul. Juga ada Wali Kota Bima juga, Bapak Haji Lutfi, dan juga tentunya Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Silakan perjalanan dilanjutkan. Terima kasih, kita berjumpa.